keadaan buaya di Indonesia hampir punah, maka Perum Perhutani melestarikan buaya. Awalnya untuk penangkaran adalah pertama adalah untuk pendidikan, yang kedua adalah untuk konservasi, yang ketiga adalah penelitian, yang keempatnya adalah untuk pariwisata. Nah, awal-awal datang ini didatangkan dari Pontianak atau Kalimantan Barat. Awal tahunnya adalah tahun 1988 sampai sekarang keberadaannya. Dan buaya ini sudah banyak yang F2-nya itu bisa di artinya dikeluarkan, artinya dijual. Keberadaan sampai sekarang 288 ekor yang populasi 17 untuk induknya.